Tuhan, selamat datang, selamat sore, menjelang malam, shalom, salam damai Natal. Ibadah Natal Rukun Keluarga Jalan Maroso akan dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, Raja Damai, yang telah lahir di hati kita dan menghadirkan damai sejahtera bagi kita sekalian, sehingga dengan sukacita Natal yang memberi semangat baru bagi kita sekalian untuk hadir dalam persekutuan ibadah Natal bersama Rukun Keluarga Jalan Maroso saat ini. Kehadiran Bapak Ibu jemaat sekalian kami sambut dengan sukacita. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melangkah ke acara yang kedua. Kita mendengarkan bersama sambutan Ketua Panitia Natal yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Rukun kepada Bapak Made Wardana SPD MPD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam, shalom. Dan teristimewa seluruh anggota Jalan Maroso yang sama-sama saya kasihi dalam Tuhan. Sebagai umat yang percaya, patutlah kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita pada sore hari ini. Atas perkenan Tuhan, kita boleh datang, boleh memenuhi undangan kami dalam perayaan Natal Rukun Jalan Maroso yang dilaksanakan pada hari ini. Oleh karena itu, kami atas nama pengurus menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan selamat datang kepada kita sekalian, ucapan selamat beribadah bersama-sama dalam perayaan Natal pada sore hari ini kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah memenuhi undangan kami sekalian. Tuhan Yesus akan memberkati. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota rukun yang sudah dari beberapa hari yang lalu sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam melaksanakan acara rukun ini, acara Natal ini, sehingga pada harinya sekarang ini kita boleh lihat sudah boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, untuk undangan perlu kami sampaikan bahwa Rukun Jalan Maroso ini yang terdiri dari beberapa jemaat yang berdomisili di lingkungan Jalan Maroso ini. Kemudian juga dari beberapa etnis suku. Dari jemaatnya ada dari jemaat Piniel, jemaat Sion, jemaat Maranatha, jemaat Eling Maliuko, kemudian jemaat Ebenezer Aranocu, kemudian jemaat Eklesia. Masih ada lagi? Ya itulah kami. Kemudian GPDI. Kemudian juga kami di sini terdiri dari beberapa suku. Ada suku Pamona, suku Mori, suku Sangir, suku Toraja, suku Manado, Bali juga ada. Suku Toraja. Dan lain-lain yang tidak sempat kami sebutkan. Itulah keunikan kami di sini, sehingga atas inisiatif
dan ide dari orang tua kami di rukun ini, Bapak Dr. Anus Jesanto, sehingga terbentuklah rukun ini. Dan perayaan Natal ini sudah dilaksanakan, sudah yang ketiga atau keempat ini, ya. Sudah keempat ya. Ya. Saya berdomisili di Jalan Moroso ini sudah 6 tahun kurang lebih, dari tahun 2012. Ya. 2 tahun kemudian sudah terbentuk di rukun ini ketika itu. Kemudian dalam kegiatan Natal ini kami menggunakan dana yang berasal dari kas rukun dan juga bantuan dari para donatur. Ya. Mohon dukungan dalam doa syafaat sebentar Bapak Pendeta. Kami juga dibantu oleh donatur-donatur seperti Bapak Darmawan Lianto, ya, mohon dukungannya ini. Kemudian Bapak Fani William Songo MH, ya, juga bantuan dari anggota rukun, ya. Kemudian kami tadi agak sedikit apa namanya ya, ketika mempersiapkan ini dari tengah hari lampunya mati, ya. Akhirnya kami menyampaikan ucapan Selamat Natal 25 Desember 2018 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2019. Demikian yang dapat saya sampaikan. Shalom. Ya, bersama-sama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Madewardana yang sudah menyampaikan mewakili dari seluruh panitia yang ada. Tuhan memberkati. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyambut Putra Natal dalam ibadah saat ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Hardek Ermaswa MSI. Menyambut pelayanan firman Tuhan, dijemput kita bangkit berdiri. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Natal hadir bagi saudara-saudara sekalian. Jemaat. Dengan derasnya hidup yang ditawarkan dunia, mari berjuang meniti harapan. Meski terkadang penat dan lesu, tak harus membuat kita jerah. Karena kita tahu Allah ada di sini. Ia datang ke dalam dunia berjumpa dengan kita. Tuhan memberi kelegaan, penghiburan dan keselamatan, sehingga kita semua melihat terang yang besar. Malam sunyi senyap, bintang-bintang. Thank you.
itulah kesaksiannya. Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelaman, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Allah pun menggenapi janjinya. Firman itu telah menjadi manusia melalui kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Mesuria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea, di Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam paungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berbahagialah kamu yang mendengarkan dan percaya tentang apa yang diberitakan firman Tuhan kepada kamu. Di dalam palungan tiada yang lagi. Puji-pujian kesempatan yang pertama, paduan suara Rukun Jalan Rosok ini silakan. Thank you.
Saudara-saudara, lilin Natal yang hendak kita nyalakan merupakan lambang kasih Allah yang menerangi dunia agar semua orang dapat melihat terang yang besar dan berjalan pada jalan kebenaran. Lampu dipadamkan. Mari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan kita untuk membaca, kemudian merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa. Engkau adalah sumber terang di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Malam hari ini Tuhan tentu menjadi malam yang penuh dengan sukacita. Malam di mana kami boleh merasakan damai sejahtera Natal bersama dengan keluarga besar kerukunan Jalan Maroso yang ada di tempat ini. Ketika mereka juga boleh mempersiapkan segala sesuatu atau fasilitas yang boleh kami pakai beribadah pada saat ini dengan segala kemampuan yang mereka miliki, itu juga karena Allah yang terus memberkati hidup mereka. Saat ini Bapa, di dalam terang dan pengharapan kepada Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun dan mengarahkan kami, yang akan membawa kami kepada pengertian yang benar untuk mencari hikmat yang hanya berasal daripada Allah saja. Kami dan boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan juga ya Tuhan, ketika kami boleh memaknai Natal tahun ini dengan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya firman yang hidup, berfirman bagi kami semua,
kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita buka bersama kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Di bawah judul pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman ini dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Sekali lagi kita dengarkan puji-pujian solo dari anak sekolah Minggu Putri. Yeah.
Shalom. Tapi ya, ini bukan salam yang baru. Tetapi bagi kita yang ada di sini, ini salam yang cukup familiar atau cukup kita kenal. Nah, bersyukur saudara-saudara, kalau di hari keempat bulan Desember ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal keluarga Jalan Maroso, dan ini adalah satu kesempatan yang bisa dikatakan luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena orang tahu waktu tidak akan terulang. Kesempatan tidak akan terulang. Kalau orang ingat, mungkin ini tadi dibilang empat ya, empat kali merayakan Natal. Saya yakin ada yang dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Ada yang dulu bersama-sama dengan kita, sekarang sudah tidak lagi. Jadi itulah kenapa dikatakan ini luar biasa, karena Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk merayakan Natal. Nah, setiap merayakan Natal, saudara-saudara, kita juga pasti akan dibawa dalam sebuah perenungan makna Natal. Nah, saat ini kita rayakan Natal sebagai bagian dari keluarga besar Jalan Maroso. Di undangan ditambah kata kerukunan. Kalau kita dengar kata rukun atau kata kerukunan, tentu secara sederhana Bapak Ibu, pikiran kita akan dibawa pada sebuah gambaran bahwa di sini ada kebersamaan. Di sini ada rasa kekeluargaan. Di sini, di jalan ini ada yang namanya kerjasama. Itu dirasakan oleh saudara-saudara yang tinggal di lingkungan ini. Itu pertanyaannya. Misalnya, kalau kita kerja bakti, semua kerja bakti. Ketika ada keluarga yang mengadakan acara, bisa jadi kalau selesai orang kerja. Namun di sini kita dapat membangun kerjasama, membangun kebersamaan, rasa kekeluargaan sebagai sesama anggota yang ada di Jalan Maroso. Saya lupa nama tuan rumah di sini. Nah, saya pikir saudara-saudara, fenomena yang demikian ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi yang namanya kalau kita ada dalam sebuah kelompok besar, mau itu kelompok besar, kelompok kecil, di mana saja yang namanya kelompok, walaupun punya visi dan misi yang sama, tetapi ide dan karakter akan berbeda. Tidak semua sama. Kelompok besar atau kelompok kecil akan berjumpa dengan kondisi yang demikian. Dalam satu kelompok, kita akan bertemu ada orang yang rajin sekali, tapi kita juga akan bertemu dengan orang yang malasnya luar biasa. Orang-orang yang berkebutuhan khusus bisa memainkan musik dengan baik. Orang-orang yang berkebutuhan khusus bisa menyanyi dengan baik. Tapi belum tentu kita punya talenta atau kelebihan yang demikian. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, dalam kesadaran yang demikian, sehingga Paulus, dia dalam suratnya ini menuliskan kesaksian pribadinya, bagaimana kekurangan, bagaimana kelebihan yang dimiliki seseorang, ternyata itu punya maksud baik dalam rancangan Tuhan. Orang punya kekurangan, itu baik dalam rancangan Tuhan. Orang punya kelebihan, itu juga baik dalam rancangan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita paham maksud ini, maka orang yang punya kelebihan, dia tidak akan sombong. Dia menceritakan sebuah kisah bagaimana ia telah menyaksikan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam satu kelompok, tidak lantas menjadikan kelompok itu terpecah-pecah atau kacau balau, tidak lantas membuat mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil kemudian saling bersaing. Namun dalam sebuah pengelolaan yang baik, tercipta keseimbangan di antara orang-orang yang ada di dalam kelompok itu. Dan inilah saudara-saudara yang dimaksud dengan tujuan baik dari Tuhan. Ketika dia membentuk kita dengan kelemahan atau kekurangan, dengan kelebihan atau kekuatan, kita garis bawahi supaya ada keseimbangan. Sehingga dia tidak bisa menonjolkan ego yang ada pada dirinya. Kalau kita sadar kita terbatas, tidak akan jadi sombong. Tapi kalau kita sadar diri kita ini, kalau kita sadar kita terbatas, dia tidak akan sombong.
Tapi kalau dia bilang dirinya ini tidak terbatas atau sempurna, maka ada kemungkinan dia akan menjadi orang yang sombong. Nah, ini pelajaran yang diberikan Paulus, saudara-saudara, kepada jemaat di Korintus, supaya mereka bisa menjadi bijak, berhikmat ketika menyikapi kondisi manusiawi seseorang. Lahir dengan kekurangan, lahir dengan kelebihan. Kemudian kata Paulus, itu bukan untuk menjadi beban, atau supaya orang yang hidup dalam kekurangan dikatakan bakayu basah terus, Jo. Keseimbangan. Nah, keseimbangan inilah, saudara-saudara, yang akan menjadi dasar dari kerukunan hidup dalam sebuah kelompok. Dan kelanjutan dari itu, Paulus ingatkan kepada mereka, jangan pelit, jangan botu, jangan konculu, jangan perhitungan. Artinya perhitungan ini juga ada dua makna. Perhitungan yang pertama, ya, dia harus bisa, artinya tolong orang, jangan sampai nanti dia yang susah, itu perhitungan. Tetapi yang dimaksud perhitungan di sini adalah jangan ungkit-ungkit kebaikan yang sudah dilakukan. Kalau bukan karena kita, Nana tidak mau jadi PNS. Kalau bukan karena saya dulu, ya susah hidup. Itu yang dimaksud jangan perhitungan. Nah, kalau ini yang dilakukan, maka kita bisa saling melengkapi dengan keterbatasan yang ada. Berartinya kehidupan kita juga, saudara-saudara, ini bergantung dari apakah kita bisa hidup damai, kemudian bekerja sama dengan orang lain atau tidak. Dan semua itu tidak lepas dari hikmat Allah, sama halnya ketika Yesus hadir di dunia ini untuk keselamatan manusia. Ya, sekiranya Yesus ini hadir kemudian dia hanya fokus pada dirinya sendiri, maka dia tentu akan dianggap oleh orang lain tidak beda dengan manusia biasa. Tetapi terbukti bahwa dia berarti bagi banyak orang karena memberi dirinya bagi keselamatan manusia. Kata Paulus, setiap orang yang saling memperhatikan, yang selalu peduli dengan saudaranya, maka hidupnya pasti tidak akan kekurangan. Karena janji firman-Nya, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dengan kata lain, Allah yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Biar banting tulang, tapi kalau tidak tahu rasa syukur, tidak akan pernah cukup. Biar hidup dalam kekurangan, tapi kalau tahu bersyukur, apa yang dia dapat, apa yang dia makan, itu cukup bagi dia. Nah, ini penguatan bagi kita, saudara-saudara, sehingga pada saat kita hidup di lingkungan Jalan Maroso ini, maka kita akan saling memperhatikan satu dengan yang lain, tanpa harus membebani diri dengan pikiran bahwa kita akan hidup kekurangan ketika tolong orang lain. Dan perayaan Natal saat ini kembali membawa kita dalam sebuah perenungan untuk melatih kepekaan kita terhadap sesama, sebagaimana Allah peka terhadap keselamatan manusia sehingga dia utus anaknya yang tunggal bagi kita. Kalau yang namanya rukun, tentu saja Bapak Ibu akan memperlihatkan suasana yang punya hubungan baik, dan bukan hanya sekedar baik, tetapi juga erat dengan orang lain. Saya artikan lagi ini, hubungan baik yang erat itu contohnya tidak baku cuek, tidak baku carita, tidak baku sosial. Dan yang lebih penting, saudara-saudara, adalah bagaimana setiap anggota rukun ini benar-benar hidup dalam kerukunan, bukan dalam keributan. Nah, saya pikir Bapak Ibu, subtema yang telah ditetapkan saat ini oleh panitia yang ada, ini tentu saja berangkat dari keinginan bersama bagi setiap orang yang hidup di lingkungan ini. Jadi subtema ini bukan hanya kerinduan Kaisanto sebagai orang tua di sini, atau juga tidak hanya menjadi kerinduan panitia Natal yang bertanda tangan. Bertanya, cukup jawab dengan iya atau tidak. Apakah saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada, yang tinggal di sini, memang benar-benar ingin meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan di Jalan Maroso ini? Bagaimana? Apakah jawabmu? Kalau di gereja kan begitu, toh?
Ya, mungkin saya tambah juga. Iya, kami mau. Kalau iya, kalau tidak, tidak. Kami tidak mau. Ya, saya ulang. Apakah benar saudara-saudara, saudara semua yang tinggal di sini ingin meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan di Jalan Maroso ini? Kalau demikian, minta hikmat dari Tuhan dan ingat, hanya orang yang berhikmat yang selalu rindu hidup dalam kebaikan. Kalau dia tidak berhikmat, di mana saja dia ada, pasti jadi sumber masalah. Amin. Kita dengarkan puji-pujian kesempatan yang kedua dari paduan suara Rukun Jalan Maros. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Emas, kemenyan, dan mur tidak ada pada kita. Yang kita miliki hanyalah hidup, itu pun karena anugerah-Nya. Olehnya, saudara-saudara, jadikanlah hidupmu pekerjaan dan baktimu sebagai persembahan yang hidup dan benar di hadapan Tuhan. Kita lagukan pujian kita, Surga Bergema, sambil kita memberi
anugerahkan hikmah kepada sekalian kami. Ketika pada saat ini kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam persekutuan kami, kami belajar bagaimana hidup rukun. Kami belajar bagaimana peka dengan lingkungan, dengan sesama kami. Kami belajar bahwa setiap perbuatan baik yang kami lakukan bagi orang lain tidak akan membuat kami hidup dalam kekurangan. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, perbuatan baik itu akan senantiasa menjadi pintu berkat yang terbuka bagi kami, karena Allah akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Biarlah firman ini juga yang akan terus menuntun kami untuk hidup di dalam hikmat yang benar, hikmat yang dikehendaki oleh Tuhan, hikmat yang menuntun kami untuk hidup dalam persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain. Saat ini Bapa di dalam surga, dalam persekutuan ini, hamba-Mu datang membawa persembahan kami, boleh dipakai untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan. Demikian sekiranya ada yang sakit, ada yang tidak bisa hadir karena tugas dan tanggung jawab, berkat Allah akan hadir bagi mereka, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru. Di dalam nama Yesus yang sudah mengampuni salah dan dosa kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kepada semua orang, pergilah sampaikanlah kepada semua orang bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah lahir dan membawa damai bagi kita semua. Dan persembahkanlah hidupmu sebagai emas yang murni. Persembahkanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai kemenyan yang harum. Dan persembahkanlah pengabdianmu selaku mur yang terbaik. Dan terimalah berkatnya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Yesus kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita lagukan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dan saya kembalikan kepada pengarah acara untuk menuntun kita masuk dalam acara selanjutnya. Terima kasih. Ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua, teristimewa bagi kami yang ada di jalan rukun, jalan Maroso ini. Dan juga kepada Bapak Ibu semua, kiranya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dapat akan membawa berkat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kepada Bapak Pendeta Hardek Ermasua yang sudah memimpin ibadah kita pada malam hari ini, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati tugas dan pelayanan yang dilakukan setiap hari. Acara yang selanjutnya yaitu pesan dan kesan Natal yang akan disampaikan oleh Ketua Rukun kepada Bapak Dewa Maroso dengan penuh kasih. Disilakan. Terima kasih atas waktu yang disediakan ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta yang telah memimpin, salam sejahtera bagi kita semua. Segala pujian dan hormat kita sampaikan kepada Tuhan atas kemurahan yang kita dapat bertemu dalam ibadah Natal pada saat ini. Kalau dikatakan pesan dan kesannya, mungkin ada terbagi dua. Tetapi saya akan menyampaikan, di dalam kesan ada pesan, di dalam pesan ada kesan. Jadi susah kita mau pisahkan. Dalam Alkitab yang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kelahiran Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, dia menolak. Dan
Yang kedua, dia menerima. Yang menolak jelas dalam Alkitab dikatakan Herodes. Setelah dia mendengar bahwa ada raja yang baru yang lahir. Ini informasi dari orang Majus. Dia terima, dia kaget. Sehingga timbul rasa kekhawatiran. Di situ ditulis, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Itu kata Simeon. Jelas Simeon memandang bahwa Yesus ini adalah sebagai keselamatan, bukan sebagai saingan yang perlu dibenci. Disinilah letak perbedaan. Karena setiap perayaan Natal tentu masing-masing punya pandangan yang berbeda. Ada yang memandang perayaan Natal ini adalah kesempatan untuk hura-hura, untuk berpesta pora, sehingga mungkin ada minuman yang tidak terbatas lagi. Karena ini kesempatan, cara pandangnya terhadap Natal itu. Jadi tergantung kita menentukan Natal, makna ini, pandangan ini akan ada makna atau tidak. Saya berikan contoh, kalau dalam nyanyian dikatakan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan. Ini kalimat kalau kita secara sepintas tidak ada masalah, problem. Ada sebagai keselamatan seperti Simeon tadi. Jadi kalau dibilang siapa sih yang akan mendapat damai sejahtera, saya kasih contoh. Saya dengan Pak Mari waktu salah. Sekarang saya mau suka Natal ini supaya kita orang berdamai. Pak Mari datang sama saya, berjabat tangan. Kita orang waktu baik. Padahal kalau mau diteliti, Pak Mari itu dalam posisi yang benar, tetapi dia yang datang. Tetapi demi perdamaian untuk Natal ini atau untuk seterusnya, dia datang meminta maaf. Saya mau salah, padahal dia benar. Maka kepadanya lah damai sejahtera di bumi akan berkenan. Selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Sekian. Ya, kepada Bapak Dewa Maroso. Kepada Bapak Arius Dewa. Keluarga Dewa Maroso. Iya. Keluarga Dewa Maroso, tapi secara khusus kepada Bapak Arius Dewa, kami sampaikan beliau ini sebagai ketua rukun. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selanjutnya dalam acara undangan yang kita pegang bersama-sama masing-masing, acara selanjutnya istirahat. Ya, ke padang kayu mungkin masih tetap berdiri kayu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan beranjak dari tempat duduk yang sudah diduduki. Karena di tempat duduk itu ada hadiah, ada door prize. Jangan dulu beranjak. Kami akan menyerahkan door prize yang ada di tempat duduk baru kita masuk ke istirahat. Datang.
Doakan kursi nomor 14. Ada nomor kursi 14? Ya, kemudian kursi. Ya, Bapak Ibu. Kursi nomor 11. Kerukunan Jalan Meroso yang telah menyediakan
makanan dan minuman buat kami sekalian pada malam hari ini. Kiranya ya Bapa, kami mohon Tuhan akan memberkati agar lewat berkat Tuhan yang kami akan makan dan minum, kami memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh sehat dan kuat yang daripada Tuhan Yesus lewat berkat pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, dan sambut berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Anak. Kursi nomor 3. Kemudian kursi nomor 5. Biasa atur ini. Semuanya telah tersedia. Ya, karena semuanya telah tersedia dan kita akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Malam hari ini keluarga kerukunan Jalan Meroso yang telah menyediakan makanan dan minuman buat kami sekalian pada malam hari ini. Kiranya ya Bapa, kami mohon Tuhan akan memberkati agar lewat berkat Tuhan yang kami akan makan dan minum, kami memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh sehat dan kuat yang daripada Tuhan Yesus lewat berkat pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, dan sambut berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita tidak terpisah setelah kita selesai menikmati hidangan. Atas nama keluarga Rukun Jalan Maroso, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin tempat ibadah ini, kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia hadir dalam undangan kami,